kalau dakwah tidak kuat tauhidnya, maka dakwahnya hanya semangat saja, tapi tak menentu. Kalau bahasa orang kulon mah, dakwahnya sporadis. Semangat dakwahnya, tapi tauhidnya minim. Sehingga dakwahnya terpeleset mencaci orang, dakwahnya terpeleset menghina orang, dakwahnya terpeleset mengkotak-kotakan orang. Dakwahnya semangat, ada selentingan hijrah tapi ujub. Jadi punten sekali, mudah-mudahan tema ini bisa mengobati itu. Jadi dakwah itu tidak cukup pakai fikih, dia harus pakai tauhid. Maka muncul tema ini, yuk kita rawat kembali semangat dan bibit yang telah Allah tanamkan di hati kita, yaitu bibit hidayah dan bibit taufik. Secara singkat, Kang Rasid, naon atu ari hidayah dan taufik teh? Hidayah taufik itu seperti tubuh ini. Jasad teh hidayah, ruh teh taufik. Gula teh hidayah, manis teh taufik. Garam teh hidayah, asin teh taufik. Bisakah tubuh tanpa ruh? Kalau tubuh tanpa ruh, mayit, jenazah. Ibadah teh jasad, ikhlas teh ruh. Kalau ibadah tanpa ikhlas, nothing ibadahnya. Kumaha tuh Kang Rasid, supaya ibadah jadi everything, tanamkan ikhlas di hati. Dan ikhlas itu wilayah tauhid. Sedangkan fikih wilayah lahir. Bagaimana sujud, bagaimana ruku, bagaimana toab, bagaimana sa'i, itu wilayah lahir. Sedangkan tauhid wilayah batin. Maka ibadah terbagi dua, ada ibadah jasadiyah, ada ibadah kolbiyah. Apa Kang Rasid contoh ibadah jasadiyah? Sholat jasad, umroh haji jasad, ngelontar jasad, puasa jasad. Ketika bunda ruku pakai jasad atau pakai hati? Jasad yang ruku. Oke. Namun kalau hanya ibadah jasad saja capek, maka muncul ibadah rutinitas, tidak berefek, hanya dapat capeknya saja. Sok atuh ubah lelah ibadahmu, ubah lelah rumah tanggamu, ubah lelah bisnismu jadi lillah. Lelah teh jasad, lillah teh hati. Ibadah yang kedua adalah ibadah kolbiyah, ibadah hati. Apa saja Kang Rasid contohnya? Syukur, ibadah hati. Apalagi Kang Rasid, sabar, ibadah hati. Apalagi Kang Rasid, taubat, ibadah hati. Apalagi Kang Rajid, ikhlas, ibadah hati. Sabar mah bukan akal yang melakukannya, sabar mah hati. Ikhlas siapa pelakunya? Bukan akal, hati. Sampai Imam Ibnu At-Tawilah asakan dari berkomentar. Termasuk juga waliullah Imam Madi Muhammad Madi Abul Azaim dalam kitabnya Jami'ul Kalim, dia mengatakan lahdatu ibadatil qulub khairun min ibadatil jawarih ad-dahri kullaha. Sejenak saja hatimu sabar, sejenak saja hatimu zikir, itu lebih baik dibanding ibadah jasad sepanjang masa. Lagi cali, lagi duduk begini, ada breaking news. Telah menebar virus corona dari Wuhan hingga ke Malaysia dan Singapura. Bergumam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berita yang dilihat di Senayan City, yang dilihat di Menteng, yang dilihat di rumah, sama berita itu. Yang membedakan si pengomentar berita, tergantung tingkat ketauhidan yang melihatnya. Karena beliau adalah jamaah Al-Hakim, ketika lihat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia dengar virus corona tapi konek ke atas innalillahi, ingatnya ke Allah.
Itu teh sejenak hati berzikir. Sejenak begitu, itu hati ingat ke Allah. Kan sebenarnya kan tidak ingat ke Allah. Pas lihat corona, kok jadi ingat ke Allah? Nah, sejenak engkau ingat kepada Allah, itu lebih baik ibadah sepanjang masa badan.